Ayo cepat masuk. Kesatria jahat, kau cocok ditempatkan di penjara ini bersama kesatria lainnya. Wah, tolonglah pak, lepaskan aku. Tidak ada, ayo cepat. Itu bertemanlah kamu dengan kesatria lainnya. Hah? Kesatria yang lainnya? Waduh. Halo bro, salam kenal. Halo cuy. Hai, perkenalkan nama aku Raja. Aku Speedy. Kalau aku sih Drake. Kalian juga kesatria ya? Iya, aku kesatria. Aku juga. Nasib kita cuy, di penjara karena tidak bersalah. Sama, aku juga. Wih, bisa samaan dong kita bertiga. Tapi gak mungkin, semua ini tidak ada latar belakangnya. Kalau aku sih di penjara karena sudah menghancurkan desaku sendiri. Kalau kalian? Kalau aku dituduh sudah memangsa warga-warga, padahal itu semua fitnah. Kalau aku dituduh juga. Tiba-tiba saja ada orang menyuruhku meletakkan bom di kerajaan. Kataku itu sebuah kue, rupanya itu bom. Aku dijebak. Kasian sekali ya kalian. Udah-udah, jangan bersedih. Ayo kita pikirkan bagaimana caranya kita lepas dari penjara ini. Oke? Tapi bagaimana caranya, bro? Polisi di sini pengamanannya ketat-ketat. Betul itu, Drake. Ayo, coba pikirkan lagi. Tenang saja, akan kupikirkan caranya. Ya begitulah dunia. Dunia sekarang tidak pernah adil. Yang benar malah dianggap salah, tapi yang salah selalu dibenarkan. Aku tidak suka itu. Jadi, jika kita bisa lepas dari penjara ini, ayo kita ubah dunia menjadi yang lebih baik lagi. Kalian setuju? Setuju banget. Iya, aku pengen juga dunia ini menjadi lebih baik. Yaudah, kalian santui. Tapi sebelum itu, ayo kita buka dulu borgol yang ada di tangan ini. Gimana sih cara bukanya? Oh iya, aku kan nonton di YouTube. Yaudah kalian ikuti saja caraku. Yoyo, caranya gampang, tinggal putar-putar. Ayo ikuti. Begitukah? Gak bisa-bisa loh. Iya cuy, malah tanganku makin sakit. Hey, kenapa gak bisa dibuka ini? Betulkah yang di video YouTube-mu? Oh iya, aku baru ingat. Dia mutar-mutar. Terus, dia membuka borgolnya pakai kunci. Astaga. Yaelah, apa gunanya muter-muter? Kamu ini bikin ribet. Canda-canda. Jadi gimana? Kita harus membuka borgol ada tangan ini. Kayaknya aku ada ide. Bagaimana kalau kita buat keonaran? Nanti pasti pak polisi akan datang terus membuka borgol. Wah, ide yang bagus. Ayo kita bertarung sini, Raja. Oke, ayo, rasakan ini. Kamu pelan-pelan lah. Aduh, sakit. Tolong, pak polisi. Ada yang melakukan keributan. Aduh, Raja, pelan-pelan. Aduh, sakit pukulan kamu. Iya, sorry. Wow, rasakan ini. Tolong, pak polisi. Ada apa ini ribut-ribut? Kenapa kalian malah baku hantam? Pak polisi, maaf ya. Soalnya dia duluan yang bikin emosi. Lah, bukannya kamu tadi mukulin kepalaku? Mana ada, kau duluan. Kamu rasakan ini. Ayo baku hantam kita lagi. Udah, stop. Yaelah, baku hantam molo. Kalian ini bakal dipindahkan ke penjara Kalahari. Soalnya kalian tidak bisa di sini. Mengerti? Oh, begitu ya. Tunggu. Penjara Kalahari itu kan lebih ketat lagi pengamanannya. Betul. Apalagi kalian seorang kesatria. Kalian bisa saja kabur dari sini.
Jadi kami akan memindahkan kalian ke Kalahari supaya kalian tidak bisa kabur. Wah, gimana ini cuy? Kita gak bisa kabur dong dari penjara. Kan, ini nih idenya si kura-kura parah. Ah, kok aku sih? Udahlah, nanti saja kita pikirkan bagaimana cara kabur. Ayo, kita pergi ke Kalahari. Ayo, ayo. Kalian ngapain masih menung di sini? Cepat, naik ke mobil. Iya, Pak. Santuy. Si Bapak. Sepatu Jordan lagi. Iya, nanti kami akan masuk ke dalam mobil. Oke, oke. Aku akan membuka borgol kalian dulu. Nah, kamu selanjutnya. Wih, asik. Borgolku dibuka. Selanjutnya kamu ya, manusia harimau. Oke, sudah terbuka semuanya. Cepat ya, kalian masuk ke dalam mobil. Karena kita akan serentak pergi bersama napi-napi lainnya. Ayo cepat. Bro, mending kita pergi saja gimana? Jangan kabur. Kita ikuti saja dulu. Takutnya malah kita jadi buronan ya kan? Wah, iya juga. Yaudahlah, ayo cepat. Kita masuk ke dalam mobil. Let's go. Dari tadi aku menunggu kalian. Apa sih yang kalian bicarakan, ha? Ih, Bapak kepo saja. Ayo, Pak. Skui. Ayo semua napi masuk ke dalam mobil. Karena sebentar lagi kalian akan kupindahkan ke penjara Kalahari. Ayo masuk-masuk semua. Jangan jadi supir. Kamu ya nakal. Cepat-cepat. Oke, sudah masuk semua. Waktunya kita OTW. Kenapa tiba-tiba mobil polisi pada terjadi kecelakaan? Udah cuy, ayo kita kabur. Lah, para napi semuanya lepas. Mungkin ini kesempatanku untuk kabur. Ayo kita kabur saja. Bagaimana? Wah, ide yang bagus. Ayo semua kita kabur. Sekui, kabur cuy. Akhirnya aku bisa bebas. Jangan ikuti aku lah. Aku mau kesini. Lari. Woi, jangan ngikutin. Parah. Hei, kesini, jangan kabur. Aku harus bisa kabur dari kejaran polisi ini. Ayo. Aduh, kami capek mengejarmu. Kesini. Aduh, bagaimana ini? Ya, buntu lagi.
Kau sudah tidak bisa kabur lagi, Drake. Sudah terkepung. Ayo, mau kemana? Duh, ampun Pak Polisi. Jangan tangkap aku. Aku kan tidak bersalah. Kalau tidak bersalah, kau tidak mungkin masuk ke dalam penjara. Tapi dunia ini sudah salah. Dunia sudah kacau. Aku akan buktikan kalau aku bisa merubah dunia menjadi lebih baik. Ya, terserah kau, Drake. Udahlah, mending kau ikut dengan kami. Cepat, kembali masuk ke penjara Kalahari. Mau kabur kemana ya? Kayaknya gak ada jalan lain. Aku harus berubah menjadi Wukong. Ya, aku kan bawa skill Wukong. Video. Lah, astaga, kemana Drake-nya? Kok hilang? Wah, bagaimana ini? Drake hilang, tolong. Kan kalian sih nggak lihat apa tadi Drake-nya. Eh, itu siapa? Ya elah, pakai habis lagi skillnya. Ayolah, mau kabur kemana lagi? Ampun Pak Polisi, jangan kejar aku. Hai, Drake, awas ya kau. Rasakan itu. Aduh, sial. Ngapain juga aku dekat-dekat sama tong merah? Akhirnya kami menangkap kau ya, Drake. Kau tidak bisa kemana-mana lagi. Cepat, ikut kami ke penjara Kalahari. Sepertinya masa tahananmu akan diperlama. Bede, polisi, ayo kejar aku. Kurang hajar. Kamu kemana, hai? Ayo, polisi. Kamu bisa berenang, kan? Sini, kejar aku. Astaga, cepat naik. Jika tidak. Jika tidak apa, yuk. Sinilah. Ayo tangkap aku. Kabur dari penjara. Kayaknya udah kelewatan kali lah. Siapa nih? Siapa nama kamu? Speedy ya? Gimana ya? Aku nggak bisa turun, cuy. Nanti kalau turun, bajuku basah. Ya, kamu aja lah. Kamu nggak mau? Aduh, gimana? Ayo, kejarah. Gimana sih polisi nggak mau turun? Ayo, sini. Cupu, bilang aja nggak bisa berenang. Gimana? Halo, Bapak. Bapak yang tampan. Pak, boleh minta tolong nggak? Iya, apa itu? Kami mau nangkap penjahat. Dia lagi berenang. Bapak mau bantuin kami? Oh, sepertinya boleh. Ayo, cepat. Apa itu? Tunggu. Bapak mau nangkap pakai apa? Ada pancingan. Wah, boleh. Iya. Aku akan memancing. Ntar ku tangkap dia pakai kailku. Waduh, ngeri juga. Nah, itu dia Pak di depan sana. Nak, sini. Nanti ku pancing kamu. Dek, ayo tangkap aku. Nak. Ya udah deh, kalau itu mau kau ya, akan ku pancing kamu menggunakan kailku. Aku ini juara pancing loh. Rasakan ya. Kamu siang minta kekuatan pancingan nelayan. Yaca. Ketarik kan? Waduh, kailnya nyangkut di celanaku. Ketarik. Ampun, Pak. Aku nggak mau masuk penjara. Enggak, tidak. Ya kan? Ketangkap lagi deh sama Pak Polisi. Ho, mantap Pak. Kan sudah ku bilang kalau aku ini juara mancing. Hei, hebat kan? Jangan kejar aku polisi. Aku mau bebas. Duh, mau lari kemana lagi ya? Udahlah, bantai saja parkur. Yahoo! Udah Pak Polisi. Kamu kemana? Ayo. Udah berhenti. Enggak, aku gak mau masuk penjara. Aku tidak bersalah. Cepat,
Sebelum kau kutembak ya, Raja. Kau sudah banyak memangsa orang. Itu semua fitnah, bukan aku. Duh, gimana ini? Ya, Pak Polisi, please jangan tangkap aku. Tolonglah dengarkan. Aku tidak bersalah. Kamu bersalah. Ayo, masuk ke penjara. Kabur-kabur mulu dah. Nanti masa tahananmu ditambah loh. Mau? Duh, gimana ya? Enggak, aku tidak akan mau masuk penjara. Biarlah aku mati. Asalkan matiku dengan terhormat. Selamat tinggal, Pak Polisi. Aku pergi dulu. Hei, jangan turun. Astaga, waduh. Kenapa tiba-tiba aku di dalam mobil? Wah, Pak Polisi. Kau tidak bisa kemana-mana lagi ya, Raja. Kau sudah tertangkap. Yaelah, jatuh dari atas jembatan. Bukannya mati, malah masuk ke mobil polisi. Ya, gagal deh. Mantap cuy. Untung pas banget kamu letak mobil di sini. Ayo, kita bawa dia ke penjara. Sorry ya, Raja. Aku gak mau masuk penjara. Aku tidak bersalah, Pak. Wah, sepertinya kita sudah kedatangan anggota baru. Jangan pernah sok keras di sini ya, kalau kalian tidak mau mati. Betul? Betul banget. Dasar anak sok keras. Geramnya aku. Ingin kupukul mereka satu persatu. Sudah. Hei Raja, bersabarlah. Mereka semua rame. Ingat, kita sekarang sedang terkurung. Apalagi kita juga tidak bisa menggunakan kekuatan kita masing-masing. Jadi harap bersabar. Kita adalah manusia yang lemah. Oke, jangan cari masalah. Tapi mereka ini udah membuatku sakit hati. Selalu menghina loh. Tuh lihat. Ayo cepat Pak Kuantam. Cupu. Iya. Hei anak baru, ayo sini duel sama aku. Ih, geramnya aku. Sudah-sudah, ayo kita masuk saja. Wah, wah, wah. Ini dia, anak baru ya. Berani sekali kau menginjakkan kaki di sini. Hebat. Emang kenapa? Kami tidak bolehkah untuk berada di penjara ini? Ingat ya, yang ada di penjara ini cuma preman-preman yang mempunyai masalah besar. Emang masalahmu apa, ha? Sampai bisa dipindahkan ke sini. Dasar badut. Hahaha. Ih, geramnya aku. Minggir, Drake. Aku memukul kepalanya. Jangan. Sudahlah. Kau harus sabar. Kita tidak bakal bisa mengalahkannya. Udah, lepaskan. Botak. Kalian cupu, kalian lemah. Rambut saja udah kayak wibu. Memang kamu wibu kan? Enggak ya lo. Wibu, wibu. Kau bilang aku wibu, mati kau botak. Rasakan itu. Astaga. Hei, Raja. Beraninya kau mukul bos kami. Kurang ajar kau ya anak baru. Ayo cuy, kita ajar dia. Let's go, ayo pukul. Rasakan ini. Aku tidak akan takut dengan kalian. Aduh, udah kenok saja. Maafkan aku ya, Drake. Gara-gara aku ini. Udah aku bilang kan, Raja. Kamu sih nyari masalah. Hahaha. Kalian jangan so hebat ya. Berani-beraninya untuk melukai bos kami. Rasakan itu. Betul cuy. Udahlah, mending kita gebuki saja anak baru ini. Bagaimana? Ayolah gebuki. Mampuslah kau anak baru. Rasakan itu. Jangan pernah cari masalah di sini ya. Karena ini adalah kawasan kami.
Itu dia si anak baru. Halo anak baru yang cupu. Hai, ayo sini bersama kami satu ruangan. Iya, amin-amin sama kalian. Serem-serem ya orang di sini. Tuh, aneh-aneh saja. Ada yang wik-wik lah. Ih, horor. Amin-amin, aku tidak akan mau masuk penjara. Aku mau kabur, tapi gimana caranya? Bro, seram sekali ya. Mereka itu menakutkan sekali. Iya, udahlah. Kalian tadi ngapain? Coba cari masalah. Kita ini sekarang sedang terkurung. Kita tidak bisa mengeluarkan kekuatan. Jadi, harap bersabar. Tapi, emosiku terpancing sekali tadi. Mereka itu sok jagoan banget. Ledekin lah. Kuberi auman harimau pada kocar kacir. Udah-udah. Kita sekarang adalah manusia biasa. Jadi jangan pernah mencari masalah dengan orang-orang yang ada di sini. Fokus dengan tujuan awal kita, yaitu bebas dari penjara dan merubah dunia menjadi lebih baik. Oke? Okelah. Aku setuju denganmu. Bagaimana kita langsung bentuk saja tim yang bernama Rampage. Aku kan Tiger Rampage. Si itu Tartar Rampage. Kamu Dragon Rampage. Itu siapa sih? Iya, ini dari tadi. Tembus-tembus mulu pakai emot. Ada aja. Parah. Setuju. Ayo kita bentuk tim yang bernama Rampage Season 3. Anjay. Widih, Season 3. Ngeri. Emang mantap. Jadi, sebelum kita beraksi untuk kabur dari penjara ini, kita harus menahan emosi dulu, mengikuti aturan, dan jangan pernah mencari masalah dengan napi-napi di sini. Oke, terutama untuk kau, Raja, yang gampang sekali emosi terpancing. Baiklah, Drake. Aku akan mencoba untuk menahan emosiku. Semoga saja bisa. Ingat, yang kita lakukan ini untuk misi kita sendiri. Ayo, kita pasti bisa.